kan. Kembali kami sampaikan petugas komisaris komisioner Basnas Kabupaten Bandar Singi Provinsi Riau. Kami ulangi untuk hati adalah Ustaz Dr. Yana LCMA dosen UIN Fisika Riau atau komisioner MPD dan imam cadangan 1 Ustaz Erlian imam cadangan 2 Ustaz Indra Sagmm. Bismillah, seluruh petugas sudah berada di lapangan Yumno bersama kita hari ini. Lebih kurang 5 menit lagi menjelang masuk menjelang kita mulai acara. Itu lagi kepada bapak ibu-ibu yang masih berada di perjalanan di sekitar lapangan Yumno untuk bersegera menuju ke tempat sholat karena beberapa saat lagi akan kita mulai acara sholat Idul Fitri kita pada hari ini. Selagi kami beritahukan sholat id di lapangan Yumno kita ini karena kondisi COVID-19, alhamdulillah pada tahun ini kita kembali dapat meramaikan lapangan Yumno ini melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun dengan demikian tetap kita mengimbau bahwa mari sama-sama kita selalu menjaga protokol kesehatan agar kita betul-betul bisa memutus mata rantai penyebaran virus wabah virus corona ini dan kita betul-betul negeri kita terbebas dan aman. Sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu yang masih berada di jalan, kami mohon Allah. Kementerian Kelembagaan ini
agar nanti kita dapat nyaman dalam melaksanakan ibadah kita. Yang semoga kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia-Nya, atas segala nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan kepada kita hingga sampai saat ini kita masih dalam bulan Ramadan yang kita laksanakan selama satu bulan penuh. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat beribadah, salam terpukulan dan diberikan pembunuhan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadur wa'ala Muhammadur. Semoga dengan senantiasa yang keberkahan enggak mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuantan sini, kaum muslimin dan muslimat yang berada di lapangan Limono ini. Semoga semua amal ibadah kita yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebulan penuh lamanya kita menumpah diri melatih jasmani dan rohani dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan untuk meneladani dan menghayati unsur-unsur takwa, di antaranya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, latihan bersabar, latihan jujur, latihan disiplin, latihan hidup sederhana, menempa jiwa sosial, mengawasi diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu, serta latihan menahan diri untuk tidak melaksanakan sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua memperoleh hasil dari latihan tersebut dan perjuangan yang telah kita lakukan, yaitu memperoleh predikat takwa la'allakum tattaqun, sesuai tujuan dari perintah untuk melaksanakan puasa itu sebagai firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Predikat takwa adalah merupakan predikat tingkat yang paling tinggi dalam pengabdian hamba Allah. Berhasil tidaknya kita dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut, ini akan terlihat dalam sikap dan tingkah laku kita sehari-hari. Sesudah keluar dari bulan Ramadan, keberhasilan itu ditandai dengan semakin meningkatnya kadar dan kualitas kepribadian kita, ketakwaan kita untuk beramal soleh. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Kuantan sini, khususnya untuk berada di lapangan, khususnya yang di lapangan ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, dengan berbekal nilai-nilai hikmah ibadah puasa Ramadan, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu beramal soleh. Yang kedua, dengan mengambil hikmah dan makna dari ibadah puasa, marilah kita tingkatkan puasa semangat kita untuk bekerja keras, menyingsingkan dengan baju untuk berperan aktif membangun daerah kita, Kabupaten Kuantan ini yang kita cintai ini. Yang ketiga, dengan semangat Idul Fitri, mari tetap kita pelihara dan tingkatkan persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah, saling harga menghargai dan saling hormat menghormati satu sama lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu mu'afi ilaku wa mitarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm yawma 'idin wa surur. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul ghafur, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwal mashhur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri, teristimewa kepada Bapak Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Bapak Wakil DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dan juga Bapak Sekda, kemudian Kakak Menak Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku hamba-Nya yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, yang tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
maka sudah sepantasnya lah kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin sebagai wujud syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Kemudian selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cinta dengan beliau, dan insyaallah beliau pun akan mencintai kita. Bahkan belum ada umat yang nantinya akan masuk surga kecuali umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya lah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua teristimewa kepada Bapak Bupati Kuantan Singingi, agar kiranya Allah berikan kesehatan sehingga beliau bisa mengemban amanah untuk memimpin masyarakat Kuantan Singingi ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini. Tentunya ini semua adalah perlu dukungan dan doa dari masyarakat. Mudah-mudahan beliau amanah dalam menjalankan amanah ini sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Idul Fitri maknanya adalah kembali kepada kesucian. Maka luar biasa antusias umat Islam sebagaimana tadi disampaikan bahwa sudah lebih kurang 3 tahun umat Islam merayakan Idul Fitri tidaklah seramai seperti ini. Bahkan Pak Bupati mulai dari ujung kota Pekanbaru, saat kami berangkat menuju Kabupaten Kuantan Singingi ini, sampai ke Teluk Kuantan ini, di mana-mana kaum muslimin mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita baru selesai berperang. Di bulan suci Ramadan, kita melatih diri kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Sebulan penuh kita berpuasa. Yang kita lawan adalah nafsu yang ada di dalam diri kita ini. Oleh karena itu, kemenangan ini mesti kita sambut dengan kebahagiaan yang luar biasa juga. Walaupun memang masih ada masyarakat kita saat meluapkan kegembiraan ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Masih ada di antara anak muda kita yang ketika meluapkan hari raya Idul Fitri di malam satu Syawal, mereka beramai-ramai berjalan ke sana ke sini, tidak tentu arah, bahkan terkadang membuat keributan, bahkan terkadang membuat hal-hal yang tidak baik, maksiat dan lain sebagainya. Maka momen ini mesti kita luruskan. Kebahagiaan yang mesti kita wujudkan saat Idul Fitri ini, di mana kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian makna Idul Fitri kembali kepada kesucian ini akan terwujud di tengah-tengah kehidupan kita. Janganlah kesucian Idul Fitri ini kita nodai, kita kotori, kita cemari dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi kewajiban kita untuk memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan pandangan kepada anak-anak muda kita.
Mereka terkadang sampai larut malam. Tapi ketika sholat Id, mereka tak hadir di lapangan ini. Mereka tidak hadir di tempat-tempat yang dilaksanakan sholat Id itu sendiri. Maka ini amat sangat kita sayangkan. Apalagi kita di bumi Melayu ini yang amat sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Mari kebahagiaan kita ini tentunya kita wujudkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu mewujudkan kebahagiaan ini, tentu kita pun bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Hal ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau berjalan berjumpa dengan seorang anak kecil. Lalu saat itu Nabi bertanya, "Wahai ananda, kenapa engkau duduk termenung sendiri?" Lalu sang anak menjawab. Dia tidak tahu bahwa yang bertanya ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wahai tuan, kenapa aku termenung sendiri? Lalu terasa sedih dan pilu hatiku ini. Teman-temanku, mereka sekarang punya baju baru. Mereka sekarang bersedang gurau dengan ayah dan ibunya. Sementara aku, ayahku sudah tak ada. Ayahku meninggal saat bersama dengan Rasul pergi berjihad di jalan Allah." Mendengar ucapan anak ini, maka Rasul berkata, "Wahai ananda, maukah engkau menjadi saudara angkatnya Fatimah dan menjadi anak angkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka sang anak terkejut. Dia sadar bahwa lawan bicaranya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang Nabi ucapkan adalah kata-kata yang bisa menyentuh perasaan anak ini dengan hanya membujuk agar anak ini bisa tersenyum menjadi saudari angkatnya Fatimah, menjadi anak angkatnya beliau. Begitu Nabi memberikan rasa kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Kalaulah kita bisa berbagi seperti ini, apalagi berbagi dengan harta kita, ini amat sangat luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Sang anak kecil yang perasaannya sangat halus ketika membayangkan kedua orang tuanya, menangisnya. Terkadang Pak Bupati, kita yang sudah tua ini pun, saya ketika berjalan menuju Taluk Kuantan ini, mampir sholat isya di Masjid Nizam, mendengar suara takbir, mendengar suara tahmid dan tasbih, terbayang saya di muka kedua orang tua saya. Andaikan mereka masih hidup, tentu mesti dan wajib kita datang. Kita ambil kedua tangannya lalu kita sujud. Bahkan bila perlu sujud di kaki. Tapi karena kedua orang tua sudah meninggal dunia, hanya tetesan air mata yang bisa mengalir. Maka hadirin wal hadirat, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, janganlah lupa kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Kalaulah mereka masih hidup, kita datangi mereka. Kita sampaikan ucapan permohonan maaf. Lalu kita sujud, kita cium tangan mereka, kita cium pipi mereka. Kemudian kalau orang tua kita sudah meninggal, mari doa jangan sampai berhenti kita ucapkan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini akan menjadi berkah dan akan bertambah berkah apabila kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua ini, Allah Subhanahu wa taala gandeng dengan
di mana kita punya perintah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mensekutukan Allah. Allah tusyriku bi syai'ah. Jangan kamu sekutukan aku, kata Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Hari ini adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan. Maka kita bahagiakanlah kedua orang tua kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian makna yang terpenting juga Idul Fitri ini adalah, saya ketika melihat spanduk di sana ada foto Pak Kemenak. Rupanya ada untaian kata di balik foto tersebut. Di mana kita mesti mengambil kemenangan ini dengan bahan kesabaran. Bukan hanya kesabaran saja, tapi kita pun mesti menguntainya dengan tali ukhuwah. Kemudian kita pun mesti menjalinnya, persaudaraan ini yang didasari karena keimanan, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ini terwujud, maka Kabupaten Kuantan Singingi ini akan senantiasa sesuai dengan visi yang disampaikan oleh Pak Bupati kita, menjadi kabupaten yang bermarwah di Provinsi Riau tahun 2026. Ini akan terwujud. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau ini mau terwujud, mari kita bangun rasa persaudaraan di antara kita. Kita hilangkan semua perbedaan-perbedaan. Pilkada sudah selesai. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin kita, itu adalah pemimpin yang sah. Maka mesti kita patuh, mesti kita ikuti, mesti kita dukung, mesti bersama-sama saling bahu-membahu dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kuantan Singingi yang bermarwah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam Quran surat Asy-Syams pada ayat 9 dan 10 yang di awal khutbah tadi dibacakan oleh Khadijah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya, dan amat sangat rugi orang yang mengotori jiwa. Oleh karena itu, di hari yang mulia ini, mari kita bersihkan hati kita. Kita saling maaf, memaafkan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah membaca satu kisah. Ada dua orang sahabat yang luar biasa akrabnya. Makan bersama, tidur pun bersama, kemana-mana bersama. Suatu hari, sahabat yang satu berbuat tidak baik kepada sahabatnya. Karena mungkin tersinggung, lalu dia pukul sahabatnya ini. Saat sahabatnya kena pukul ini, terasa sakit hatinya. Tapi kesakitan hati itu dia tulis di atas pasir. Tulisannya, saudaraku, sahabatku yang begitu baik, hari ini dia memukul diriku. Keesokan harinya, sahabat ini masih bersama. Walaupun di dalam hatinya masih ada gondokan yang nampaknya belum bisa untuk dihilangkan. Tapi sahabat ini, dua orang sahabat ini berjalan menuju satu sungai. Melihat air jernih, lalu keduanya mau mandi. Dan sahabat yang kemarin dia pukul tiba-tiba terjatuh ke sungai, hampir mati dan diselamatkan oleh sahabat yang kemarin memukul. Karena diselamatkan sahabatnya ini, maka dia menulis kebaikan sahabatnya, bukan di atas pasir, bukan di atas tanah, tapi dia tulis di atas batu. Dia tulis dengan kata-kata, hari ini sahabatku menolong nyawa. Ketika dilihat oleh sahabatnya ini, dia bertanya, wahai sahabat, kenapa saat aku memukulmu, engkau menulis namaku, menulis perbuatanku di atas pasir? Lalu kenapa hari ini saat aku menolongmu, menyelamatkan nyawamu, engkau tulis kebaikanku di atas batu? Lalu sahabatnya berkata, wahai sahabatku, saat keburukanmu kutulis di atas pasir, aku berharap nanti akan ada terpaan angin, sehingga ditiup angin tulisan itu akan hilang. Tapi kebaikan yang kau lakukan hari ini
sengaja aku tulis di atas batu agar ku ingat selalu kebaikan itu. Oleh karena itu hadirin, berdasarkan kisah ini, mari keburukan di antara sahabat kita yang selama ini dilakukan kepada kita, mari segera kita hapus, mari segera kita hilangkan, mari segera kita delete. Jangan sampai dia bersemayam dalam hati kita. Kalau dia tetap bersemayam dalam hati kita, maka kita masuklah pada golongan yang Allah sebutkan dalam Quran surah Asy-Syams ayat 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha artinya rugilah orang-orang yang selalu mengotori hatinya. Sebab dengan kita selalu mengingat keburukan orang, hati kita akan dititiki dengan titik hitam. Kemudian titik hitam ini akan terus melebar, akan terus membesar, sampai akhirnya dia akan menutupi mata hati kita. Kemudian hati kita akan menjadi keras. Oleh karena itu, mari kita sucikan dengan kita saling mengulurkan tangan. Kita mengucapkan saling maaf memaafkan. Kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Maka semuanya akan sirna. Lalu yang kita ingat hanya kebaikan dari saudara kita. Apabila hal ini kita lakukan, maka insya Allah persatuan dan kesatuan di negara kita ini, lebih khusus di Kabupaten Kuantan Singingi ini, akan senantiasa mendapatkan berkah sinar ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan betul-betul kita semua kembali kepada kesucian, baik suci secara lahiriah maupun suci secara batiniah, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kuantan Singi yang bermarwah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah, 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 waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin.
birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ja'alna minat tawabin. Amin. Waj'alna minal mutatahirin. Amin. Waj'alna min ibadika salihin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu. Jadi demikianlah liputan sholat Idul Fitri 1443 Hijrah 2022 Masehi di lapangan Limono. Sekarang kita lihat jamaah sholat Idul Fitri sudah selesai melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah dan segera meninggalkan lapangan Limono. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. YouTuber Kwan Sing Adi Santo SPD dalam kesempatan ini mohon maaf kepada pemirsa, teman-teman, khususnya netizen yang tetap eksis dalam channel Adi Santo SPD. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijrah 2022 Masehi ya. Sekarang terlihat ini sudah selesai sholat Idul Fitri, suasananya ya. Suasana di lapangan Limono sudah selesai, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini kita lihat ya. Jadi kita lihat ya keadaan sekarang ini lapangan Limono ya setelah sholat ya, kepada pemirsa ini kita lihat ya. Ya ini pemirsa keadaannya. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1443 Hijrah 2022 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang nanti akan kita lihat juga lagi liputan ya bagaimana suasana di luar dari lapangan Limono. Kita lihat di pintu keluar dari lapangan Limono ya. Ini salah satu pintu keluar. Kita lihat jemaah ya sudah mulai meninggalkan lapangan Limono. Jadi pada Idul Fitri 1443 Hijrah 2022 ini ya, yang sholat di lapangan Limono ini ya ribuan jumlahnya ya, jamaahnya ya. Kenapa? Karena pada tahun ini 2022 ini ya dilaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Limono ini. Karena sudah 2 tahun tidak dilaksanakan karena COVID-19 ya. Kita lihat pada pemirsa ya di pintu utama ya, pintu utama dari ya lapangan Limono ya. Kita lihat jemaah ya
ramai betul ya yang sholat di lapangan Limun Celukuan tadi. Kita lihat, kita lihat ya pada pemirsa, kita lihat ya siapanya ya. Jadi kita lihat ya, ramai. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1443 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita lihat ya, kitabnya. Ini Aprijum. Aprijum ya, guru SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Kita lihat ya kalau bisa. Ya, ini suasana di pintu utama ya lapangan Limun. Pintu keluarnya. Kita lihat ya para pemirsa, ini keadaannya ya. Jadi ini salah satu pintu, ini pintu utama. Jadi ada juga beberapa pintu yang lain, saya meliput ini di pintu utama. Kita lihat ya para pemirsa, ini ya keadaannya. Inilah ya suasana, yaitu selesai sholat Idul Fitri 1443 Hijrah di lapangan di Teluk Kuantan, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singgi, Provinsi Riau, Indonesia. Ini saya yaitu meliput ya kepada pemirsa. Nah, kita lihat ya, jadi petugas dari apa ya, sudah apa juga ini, kita lihat ya, cukup ramai ya di luar dari lapangan Limono, karena jamaah sholat Idul Fitri segera yaitu pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Kita lihat yaitu pihak kepolisian juga sebagai pengaman ya, kita lihat untuk mengamankan ya jemaah yang ada. Kita lihat ya bapak-bapak polisi. Ini nampaknya polisi-polisi muda ini. Ini kita lihat ya, pemirsa. Nah, ini dia. Nampaknya siswa dari Seba ya. Jadi ada juga. Kita lihat. Ini dia. Ini di luar ini, di jalan di depan lapangan Limono. Keadaannya ya, selesai sholat Idul Fitri 1443 Hijrah 2022 ya. Nah, ini kita, saya meliputin pemirsa ya. Beginilah ya suasana yaitu sholat Idul Fitri 1443 Hijrah di Teluk Kuantan. Ini dia. Lihat ya. Jadi sudah mulai ya lapangan Limono sudah mulai ya, jamaahnya sudah mulai meninggalkan lapangan Limono ya. Lihat ini. Ya. Jadi masyarakat Kabupaten Singgi melaksanakan sholat ya Idul Fitri 45.
adalah Bapak Indra sebagai DPR. Ya. Pak masuk YouTube ya Pak? Ya DPR ya. Ya Bapak Indrako ya, yaitu anggota DPR RD Teluk Kuantan ya. Bapak Indrako, ah udah masuk, sering saya masukkan kafe ini Pak, saya meliput Pak, Pak Indrako ya. Nah, jadi itu sama keluarganya ya. Lihat ya. Lihat di foto deh. Keadaannya jadi kepolisian kita lihat ya mengamankan ya jemaah agar jemaah ya untuk mengeluarkan kendaraannya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Polri ya, khususnya yaitu kepolisian yang berada di Kabupaten Kuata sendiri, Polsek maupun Polres ya, yang sudah mengamankan yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri di Teluk Kuantan 1443 Hijrah ini. Kita lihat ya pihak kepolisian ya, bapak-bapak polisi ini ya. Nah, kita ya membantu kelancaran dari ya pelaksanaan sholat sehingga tidak akan terjadi kemacetan ya. Nah, ini dari pihak kepolisian yaitu Kabupaten Kuantan Singi ya, yang sudah yaitu melancarkan. Siapa Pak? Duta. Yo. Anak ini Bapak SMP. Oh. Jadi polisi kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah alimim. Alhamdulillah. SMP mana kok dulu? SMP 6. SMP 6 ya? Alhamdulillah ini anak murid saya ini. 2018. 2018 ya ta? Alhamdulillah, enggak tahu saya ta. Itulah Bapak ya. Alhamdulillah ta ada polisi kok. Iya ta. Iya iya ta. Ini saya meliput ini ta. Nah, dia jadi tadi saya dengan siswa saya SMP dulu, alhamdulillah sih ya sudah jadi polisi ya. Kita lihat ya, kita lihat ya. Ini ya, jadi kelancaran dari apa pelaksanaan sholat Idul Fitri di Teluk Kuantan ini ya. Ya, ada juga salah satunya yaitu sumbangsih dari kepolisian di Kabupaten Kuantan sendiri. Kita lihat ya, ya kepolisiannya itu mengamankan. Demikianlah ya liputan yang dapat saya sampaikan. Saya lebih kurang mohon maaf ya bila ada liputan ini ya kekurangannya. Dan saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin.